Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa lana hakimul mursalin amin. Ya'ni anna min suwaril musalsali, mengendakinya akan bahwasannya di antara gambaran-gambaran hadis musalsal ayyakula rawi, yaitu bahwa berkata seorang perawi, haddatsani fulanun qaiman, telah bertahdis kepadaku, telah menceritakan kepadaku oleh fulan sambil berdiri, hal keadaannya berdiri. Ini musalsal, ngomongnya sambil diri, ceritanya sambil diri. Ini dengan ini namanya musalsal berdiri, berarti perbuatan berdiri itu ya. Qala haddatsani fulanun qaiman. Dia berkata lagi, telah bercerita kepadaku oleh fulan dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qaiman. Berkata, ya, telah bercerita kepadaku oleh fulan dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qaiman. Berkata, ya, telah bercerita kepadaku oleh fulan dalam keadaan berdiri. Wa kaza ila nihayati sanadi. Dan seterusnya ya, hingga akhir sanad. Begini terus. Wa misluhu, dan misalnya lagi, ma law qala, jikalau ia misalnya lagi sesuatu, jikalau dia berkata haddatsani fulanun wa huwa mutajjiun ala firasihi, telah bercerita kepadaku oleh fulan dan dia dalam keadaan berbaring atas tempat tidurnya, hamparannya. Summa tafaqqa ruwatu ala misli zalika, kemudian sepakat oleh para perawi atas seperti demikian itu. Fa innahum yakunu musalsalan, maka sesungguhnya itu adalah hadis musalsal. Wa min suwarihi ay yaqula haddatsani, dan di antara ya bentuk-bentuknya adalah bahwa berkata ya haddatsani summa tabassama, telah bercerita kepadaku kemudian dia tersenyum. Ya, tersenyum ini beda sama ya yadhaku. Ya, tabas sama do'ika, beda sama do'ika dengan tertawa. Kalau tertawa giginya kelihatan, kalau tersenyum enggak kelihatan. Ya, tersenyum manis. Nah, ya, tersenyum orangnya senyum mulu. Nah, senyum mulu begitu ya. Iya. Ya, tersenyum. Jadi ngomongnya sambil mentahdiskannya, habis mentahdiskan tersenyum. Jadi setelah mentahdiskan tersenyum. Begitu terus hadisnya, habis mentahdiskan tersenyum. Hadis ya, setelah mentahdiskan tersenyum. Namanya musalsal. Wayastamiru zalika fi jami'i sanadi, senantiasa demikian itu pada sekalian sanad. Begitu terus senyum. Ya. Ini kalau senyum itu giginya enggak kelihatan. Kalau ketawa kelihatan giginya. Walau anna ruwata, ini ruwata jamak rawin. Walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisati rajulil mujami'i fi nahari Ramadan allazi qala ba'da an atatu sadaqatu ya Rasulullah ala afqara minni wallahi ma baina la bataiha ahlu baitin afqar minni. Ya.
fadaika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajihuhu fasara. Jawabnya lawan kullu wa muhaddisin yang aku idza wasala ila hadhi jumlati hatta tabnu wa nawajizu panusami hadza aidan musalsala. Dan jika bahwa para perawi itu sepakat pada riwayat firati hadis Amirah dan pada riwayat hadis Amirah radhiyallahu anhu bi kisah rajulil mujami'i pada kisah seorang laki-laki yang ya mensetubuhi fi nahari Ramadan, ya pada kisah seorang laki-laki yang bersetubuh pada siang Ramadan fi nahari Ramadan allazi qala yang ia berkata ba'da an atat sadaqatu setelah datang kepadanya sedekah, ya setelah datang kepadanya ya datang kepadanya satu keranjang makanan nih sodako nih makanan satu keranjang gandum ya. Dibawain sama Nabi dikasih satu keranjang gandum habis dia ditanya punya duit buat beli budak agak punya ya disuruh puasa 2 bulan betul-betul kagak mampu katanya ya. Akhirnya dibawain ya, makanan makanan bisa nggak beli makanan nggak mampu juga akhirnya dibawain makanan sama Nabi ya. Dibawain makanan sama Nabi disuruh bagi-bagiin orang miskin ya. Apa yang dikatakan di sini ya. Disuruh bagi-bagiin orang miskin ya udah nih kamu bagi-bagi nih makanan miskin entah kita lihat apa yang dijawab ya jadi an ba'da an atat sadaqatu setelah datang kepadanya sedekah ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ala afqara minni apakah ada atas yang lebih fakir dariku apakah ada ya Rasulullah orang yang lebih miskin dariku orang yang lebih susah dariku. Fa wallahi demi Allah mabaina pakai sumpah lagi. Mabaina ya. La bataiha ahlun ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah tidak ada di antara dua gurun batu. La baitaha gurun batu ya. Tidak ada di antara dua gurun batu ini ahli bait ya, ya. Penduduk rumah keluarga tidak ada di antara dua gurun batu ahli bait yang lebih ya ahli rumah yang lebih miskin dari aku. Enggak ada ya Rasulullah. Aku yang paling miskin ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi Rasul suruh bawa ini makanan kamu bagilah ke tetangga-tetangga kamu nih. Gandum nih. Ya. Kamu bagiin ke tetangga-tetangga kamu ya. Habis kamu disuruh puas, disuruh beli budak kagak punya duit. Ya, disuruh puasa 2 bulan kagak mampu. Ini dah bagi ini, bagian tentang kamu. Apakah kata ya orang ini laki-laki ini ya demi Allah ya Rasulullah tidak ada orang yang paling miskin di antara dua gurun batu ini dan ya daripada aku. Jadi aku ini orang yang paling miskin di antara dua gurun batu ini. Jadi yang paling berhak menerima maksudnya itu apa? Yang paling berhak menerima sedekah itu adalah aku ya. Jadi semuanya dapat nih orang nih. Ya. Nah, ini pastinya nih sahabat Nabi orang yang unik nih, lucu.
Kan kita kan ada teman-teman kita yang lucu, ada kan ya? Orang yang lucu nih. Fadha'ika nabiyullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Jadi Nabi enggak marah, ketawa. Boleh jadi orang ini orang yang lucu nih. Bukan nyebelin tapi lucu. Hatta badat nawajizuhu, sehingga tampak oleh gigi-gigi geram Nabi, kelihatan giginya. Iya. Gigi apa nih? Geram bukan ya? Gigi apa nih ini? Kelihatan giginya. Iya. Tampak nih ketawa Nabi. Sampai kelihatan giginya. Fasara, maka jadilah kullu muhaddisin yadhaku. Setiap orang yang mentahdiskan itu ketawa. Ini hadis musalsal. Jadi setiap kali nanti mau riwayatin hadis ini, mau dikasih itu ketawa. Ketawanya sampai kelihatan gigi. Walaupun lagi kesel, ketawa-ketawa ini sih. Karena hadisnya begini. Jadi walaupun lagi kesel, ketawa-ketawain ketika meriwayatkan hadis ini. Iya. Fasara kullu muhaddisin yada'aku idha wasala ila azil jumlati. Maka jadilah setiap muhaddis itu terus ia ketawa apabila sampai ia kepada ini jumlah, kepada ini kalimat ini ketawa. Hatta tabdua, ya. Itu kelebihan alif ya, sehingga tanpa nawajizuhu, tanpa gigi gerahamnya. Fanusammi hadza aidan musalsalan, maka oleh karena itu kami namai ini juga hadis musalsal. Tapi memang ya, jarang sekali. Tapi di sini bisa, selalu begini ya. Ya. Kan Nabi ketawa sama ini. Tapi kan kejadian ini jarang. Ya. Kejadian ini jarang. Yo, ini orang jujur. Sekarang orang malu. Apa ada orang, ya Pak Kiai, ya Pak Kiai, apa saya telah bersetubuh sama istri saya, jarang gitu. Ini sahabat jujur. Ya. Sahabat jujur, celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Hadisnya begitu. Kenapa celaka? Saya bersetubuh dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Oh. Ini sahabat yang jujur, enggak malu. Karena apa? Ya, saking jujurnya. Orang sekarang diam-diam. Diam-diam aja. Malu. Makanya ini Nabi tersenyum sama orang ini. Jadi Nabi senang sama orang ini. Senyum Nabi. Enggak kesel, enggak domelin. Lu gimana sih? Enggak begitu. Orang puasa juga ibadah nggak begitu-begitu, nggak diomelin lah. Kenapa? Boleh jadi ini orang ya, menyenangkan. Menyenangkan. Kan ada teman kita, belum ngelucu aja kita udah ketawa duluan. Ada nggak gitu? Ya, ada ya. Orang yang lucu. Iya. Maka oleh karena itu kami namai ini hadis juga hadis musalsal. Kenapa? Li anna ruwata ittafaqu fi ala halin wa'idatin wa hiya dha'fu. Karena bahwa para perawinya sepakat padanya atas satu keadaan. Sepakat satu keadaan yaitu dha'fu, tertawa. Iya. Kalau tadi tersenyum,
Kalau ini ketawa, ketawa. Ya kalau ketawa sampai kelihatan gigi. Kalau tersenyum, enggak. Wallahu a'lam bishawab wa a'lam annahu an alla yustarata wujudu tasalsul.